الحمد لله والشكر على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد إخوان وأخوات peserta kajian مرابي رحمكم الله Apa yang Anda pikirkan itu adalah tulisan yang sedikit samar. Apabila kita membuka Facebook, tulisan itu kemudian seketika hilang saat kita mulai mengetik apa status yang akan kita buat. Apa yang Anda pikirkan? Pertanyaan itu seolah-olah memaksa kita untuk mencurahkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jika tanpa iman, tanpa al-haya rasa malu dalam diri, maka berbagai status akan muncul dalam berbagai jejaring sosial di antaranya Facebook dan lain sebagainya yang menggambarkan ketidakbaikan hati dan pikiran kita. Maka ikhwatu iman rahimakumullah perlulah kita arruju'u ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah Termasuk bagaimana kita membuat status di media sosial Ikhwan wa akhwat rahimakumullah Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas dua sisi yang sama yang sama-sama ada baik dalam diri kita ataupun orang lain. Apakah itu yang kami maksud? Adalah aurat, auratun. Aurat adalah sesuatu yang jika orang lain melihatnya, yang jika orang lain mendengarnya, kita merasa malu. Hanya orang-orang yang tidak normal atau abnormal yang merasa tidak malu saat auratnya terlihat atau terdengar orang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam hadisnya batasan tentang aurat laki-laki dan perempuan. Adapun aurat laki-laki dari pusar sampai lutut merupakan kesepakatan para ulama demikian. Yang kedua, melalui hadis Asma, Rasulullah SAW menggambarkan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan. Itu termasuk dengan punggung telapak tangan, itu bukan aurat. Yang kedua, kecuali wajah. Maka, selain wajah dan telapak tangan haram hukumnya seorang wanita terlihat auratnya di hadapan orang lain. Ikhwan wa akhwat peserta kajian merapi rahimakumullah. Tentang aurat ini hadis mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa agar Allah menutup aurat kita. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah memberikan pengajaran, "Kita harus bisa menjaga menutupi aurat orang lain." Jadi, tentang aurat ini, pendidikan rasul yang pertama: mohonlah dan berusahalah agar auratmu tidak terlihat oleh orang lain. Pendidikan yang kedua: berusahalah pula untuk menutup aurat orang lain dari pandangan manusia secara umum. Yang pertama, dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Majah yang disohihkan oleh Imam Al-Hakim, juga Imam Abu Dawud mensohihkannya, Abdullah bin Umar berkata, Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'il kalimati hina yumsyi wa hina yusbihu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa-doa ini pada waktu pagi dan sore. Doa yang mana? Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma stur 'awrati wa amin raw'ati, wa fadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'adhamatika an aghtala min tahti Ikhwanu wa akhwat rahimakumullah Dalam hadis ini kita diajarkan sebuah doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah inni as'aluka Sesungguhnya aku memohon kepadamu al afiata fidini dini. Afiat, kemanfaatan yang mendatangkan kebaikan. Sehat wal-afiat, sehat yang mendatangkan kesolehan. Artinya kalau sehat tidak menjadi soleh, sehat tidak menjadi ibadah, sehat tidak dibawa ke masjid dan majelis ilmu, sehatnya tidak afiat. Yang kita minta dalam doa ini, Allahumma ini as'alukal afiat Ya Allah aku memohon kepadamu al-afiat Kebaikan yang mendatangkan amal soleh fi dini dalam agamaku Wa dunyaya dalam duniaku Wa ahli keluargaku Wa mali dan dalam hartaku Allahumma stur aurati Ya Allah tutupilah auratku Nah ini Doa agar Allah menutup aurat kita wa amin rawati dan berilah ketentraman dari apa rawati itu ketentraman dari rasa takut dalam hati wahfadni dan ya Allah peliharalah aku jagalah aku min baini yadayya dari depan wa min dari belakang wa yamini dari sebelah kanan wa dan dan sebelah kiriku Wamin fauki dan dari atasku. Imam Asun Ani menggambarkan maksudnya adalah bahwa manusia hidup di dunia bagaikan domba yang dikelilingi oleh serigala-serigala. Apa? Karena ada setan jin dan setan manusia yang akan senantiasa menggoda kita hingga terjerumus terhadap dosa. Maka kita berdoa kepada Allah wafatni min baini yadaya wa khalfi wa yamini wa shimali wa fauki Itulah gambaran dari segala sisi kita akan digoda oleh setan jin dan ingat ada juga setan manusia. Teman-teman yang selalu mengajak terhadap dosa dan maksiat. Kemudian kata Rasul Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kemahabesaranmu min tahti agar aku tidak ditenggelamkan ke dalam bumi seperti korun Kenapa korun ditenggelamkan ke dalam bumi karena ia sombong di atas belahan bumi rahimakumullah doa ini mengajarkan bahwa kita untuk memohon kepada Allah janganlah Auratku terlihat oleh orang lain, ya Allah. Lantas dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Menafasan muslimin kurbatan min kurobid dunya. Barangsiapa yang melepaskan seorang muslim dari sebuah kesusahan dari kesusahan dunia, nafasallahu." anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Nafasahullah Allah akan melepaskan anhu darinya Kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat Wa man yassaru ala mu'sirin Dan barang siapa yang memberikan kelonggaran Keleluasaan ala kepada orang yang susah yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah Allah akan memberikan kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat Nah ini yang digaris bawahi waman sataro musliman satarallahu fid dunya wal akhirah dan barang siapa yang menutupi aib seseorang kekurangan seseorang aurat seseorang muslim maka Allah akan menutup aibnya, auratnya di dunia dan di akhirat. Kata Imam Asan Ani, kalau dia berbuat kesalahan, Allah akan menakdirkan kesalahannya tidak akan ada yang tahu. Kenapa? Karena ia pun suka menutupi aurat orang lain, aib orang lain. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan wa rahimakumullah, inilah pelajaran dari Rasul. Di satu sisi kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tutupilah auratku. Tutupilah kekuranganku." Di sisi lain Rasulullah memberikan didikan, barang siapa yang menutupi aurat orang lain, maka Allah akan menutupi auratnya. Kembali kepada judul, apa yang Anda pikirkan? Hati-hati ikhwatu iman saat kita membuat status di Facebook, WhatsApp, Instagram, atau apapun jejaring sosial itu. Ada beberapa saudara kita yang wajib kita ingatkan, ingat, wajib kita ingatkan, bukan di likes. Bukan malah didukung tapi wajib kita ingatkan siapa? Mereka-mereka yang berpacaran dengan bangganya, memamerkan foto-foto pacarannya di Facebook. Mereka yang mabuk Bangga jika fotonya banyak yang menyukai ketika dia sedang memegang botol sambil dipegang, sambil tersenyum. Ia bangga. Mereka, saudara-saudara kita yang harus diingatkan saat mereka diam di sebuah pesantren yang berjanji tidak akan merokok, diam di sebuah sekolah yang kepala sekolah mengatur untuk tidak merokok, lalu... Di upload ke media sosial, padahal Rasulullah memberikan pelajaran yang pertama: "Ya Allah, tutuplah auratku, tapi orang ini malah membuka auratnya sendiri." min Kemudian, yang kedua, ikhwat wahwat rohimakumullah: "Janganlah kita membuka aurat orang lain dengan membukanya di media sosial. Jika mau mengingatkan, ingatkanlah dengan cara yang baik." Ustadz-ustadz sering memberikan peringatan kepada kita. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu sebuah gerakan yang menyadarkan, bukan menyingkirkan. Dakwah itu memberi solusi, bukan mencari sensasi. Mudah-mudahan. Kita dapat menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menutup aurat sendiri dan berusaha menutup aurat orang lain. Sungguh, dosa dan dobel dosa orang yang telah berbuat dosa, lantas dosanya diumumkan kepada orang lain. Demikian, aku والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته